ciripit tulang bajing, kajapit kajapit kubulu pare bulu pare sesebutan. Jadi ceritanya itu Kidaus itu menang undian. Ya. Kemudian Kidaus karena banyak uang, Kidaus merasa dengan uang bisa beli segalanya kan. Ya. Yang pertama Kidaus cari itu adalah teman-teman. Ya. Tapi Kidaus teman-temannya anak-anak nih. Iya, iya, iya. Kidaus tuh main bola sama anak-anak, Kidaus jadi pelatihnya ceritanya. Iya, iya, iya. Maaf guys, ada kalau misalkan ada yang ngegolin, Kidaus pasti beli. Iya. Ini semena-mena lah ya. Iya, iya. Nanti ada mobil pada kan pada main bola di gang nih. Mobilnya pada macet kan? Karena kita tutup nih mobil, jalanannya. Kidaus bilang gak usah khawatir, bayar aja. Iya, iya, kumahai. Nah, ntar Kidaus pokoknya sepanjang cerita seperti itu. Cing ciripit tulang bajing, kajapit kajapit, bulu pare seseketan. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, udah selesai makeover, ganti baju, ceritanya jadi abang-abang kodong-kodong. Belum tahu juga sih ngapa-ngapainnya, sebenarnya bentuknya gimana. Ntar kita lapisin. Nggak hujan, kondisinya lancar, sesuai schedule, dan hasilnya memuaskan sesuai ekspektasi. Ayah jalma kolot, jika budak letik, nuhirupna kumaha aing. Ini lokasi syutingnya bertepatan di wilayah di mana dulu kita bikin program namanya Musola Indah, 100 Musola Indah. Nah, di sini salah satunya di hadapan kita ada musola, namanya Musola Al Jabar. Di situ bukan hanya sekedar musola aja, tapi juga ada TK, TPQ-nya. Aku Tengku Anataya. Jadi di sini peran aku sebagai perempuan yang ditaksir sama Kidaus. Jadi sebenarnya ada komedi-komedinya juga gitu. Seru banget sih yang pastinya, karena kan ini video klip pertama aku. Jadi sebelumnya aku belum pernah syuting video klip. Jadi seru banget. Halo, aku Caca. Untuk pecinta musik Indonesia, jangan lupa saksikan video klip terbarunya Wali, Kumaha Aing, di channel YouTube Naga Suara Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini suatu kehormatan dan kesempatan, suatu kebanggaan untuk seorang Kidaus ya, karena di dalam peranan itu aku menjadi orang kaya baru, jadi bos. Nah, tadinya miskin jadi bos. Nah itu, tapi jatuh lagi miskin karena itu mengikuti hawa nafsu. Kumaha aing, duit-duit aing, baju-baju aing, barudak-barudak aing, jadi kumaha aing. Sehingga semena-mena ke tukang baso, ke tukang odong-odong, seenaknya aja gitu. Nah itu, tapi di akhir cerita, aki terpuruk, uangnya habis, maka aki dikasih nasihat oleh tukang cuanki. Weh, tukang cuanki itu ternyata bangpaan. Sehingga aki terharu. Nah, aki barulah sadar dan kembali lagi ke masyarakat. Aki merasa minder, nggak mau ngikutin itu di ending cerita, tapi di sana ada Bang Apoy tetap merangkul dengan bijak. Maka mari berbaur lagi dengan masyarakat, maka di sana simulah penyesalan diri. Nah itu jadi di dalam lagu ini ada nilai edukasinya. Oke, yuk, jadi jangan hidup semau gue, hidup semena-mena, kumaha aing, tapi aing kumaha.
untuk ke depan. Ulah hilapnya pokoknya tonton terus single terbaru dari Wali Band Kumaha Aing di YouTube-nya Naga Suara Official. Jiripit tulang bajing, kajapit kajapit kubulu pare bulu pare sesebutan. Jangan lupa kita tunggu dan kita akan saksikan single terbaru Wali yang berjudul Kumaha Aing hanya di Naga Suara Official. Jangan lupa saksikan video klip terbaru dari Wali di single terbaru yang berjudul Kumaha Aing di YouTube channel Naga Suara Official. Jangan lupa tong poho.